Auto Lovers, barusan gue mencicipi langsung motor terbaru dari Kawasaki, jenisnya Sport Retro, namanya W175. Kita review sedikit. Pertama dari keringanannya, barusan gue coba motor ini. Untuk jenis motor sport, ini motor ringan banget, beratnya 126 kg, tapi bisa enak banget diajak meliuk-meliuknya, nggak berat sama sekali. Jadi untuk lu yang pakai motor ini di Jakarta atau kota-kota lain yang banyak macetnya, itu nggak usah ragu, nggak usah takut untuk nyalip-nyalip, karena motor ini enak, enteng pakainya. Posisi berkendara, kita dari stang sama jok, ini gak terlalu jauh jaraknya. Tadi gue nyobain, gak sama sekali bikin pegel, mau ditanjakan, mau diturunan, gak bikin pegel sama sekali stangnya. Apalagi tambah dengan desain high retro, ini joknya nyaman banget, empuk dipakainya. Terus masalah tenaga, power. Motor ini mesinnya kapasitasnya 177 cc, memang gak terlalu gede tenaganya, cuman emang pas di bawahnya untuk ukuran motor retro, apalagi di jalanan ibu kota yang macet. Mungkin kalau untuk di jalanan yang kosong emang gak terlalu ngebut, cuman pas banget buat di jalanan yang macet. Terus motor ini sudah terpesan 1500, baru 2 minggu umurnya udah terpesan 1500, dan paling terakhir dari 1900 itu Januari sudah nyampe ke tangan konsumen. Harganya mulai dari 29,8 sampai tipe tertinggi SE 30,8 juta.